Kembali penelusuran di seputaran area Pantai Utara, Pantura, Jawa Barat. Kali ini arah Patok Besi, sebuah kecamatan antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Karawang. Halo semua, jumpa lagi di Telusur Jelajah. Patok Besi, siapa yang tidak kenal kecamatan Patok Besi dengan segala hiruk pikuknya? Terletak di lintasan utama Pantura, Pantai Utara, Jawa Barat. Merupakan jalur utama sebelum adanya jalan tol Cipali dan jalan tol Trans Jawa dari exit tol Cikampek. Dan saat ini tetap menjadi urat nadi jalan utama khususnya bagi kendaraan niaga, kendaraan pengangkut barang. Baik semua teman-teman sedulur baraya telusur jelajah. Penelusuran kita kali ini, ngopi kita kali ini dari jalan raya Patok Besi. Aksesnya ini teman-teman, masuk kurang lebih 2 km. Melalui gang ini, akses utama, jalan utama menuju warung kopi, tujuan penelusuran kita kali ini. Tepat di seberang sebuah warung makan, warung ayam goreng Dua Putri, Patok Besi. Tepian sungai, tujuan penelusuran dan ngopi kita kali ini. Cikijing, nama tempat ini, sudah sangat dikenal oleh sebagian besar masyarakat, khususnya Kabupaten Subang. Tanpa berpanjang lebar lagi, yuk lanjut ngopi dan penelusuran. Nyak, nyak,